ancaman demam berdarah mulai terlihat sejak pergantian musim kemarau ke musim penghujan. Banyak warga yang sudah terindikasi mengalami demam berdarah. Untuk mengantisipasi musibah demam berdarah, Kementerian Kesehatan menghimbau semua pihak agar selalu membersihkan lingkungan dari menyebarnya nyamuk Aedes aegypti. Salah satunya seperti yang dilakukan Sekolah Alam Cikias ini. Hampir secara rutin seminggu dua kali, melakukan fogging di setiap ruang kelas, perpustakaan, bahkan areal terbuka lapangan yang kerap digunakan sebagai observasi lingkungan para murid. Tujuannya memberantas nyamuk-nyamuk Aedes aegypti yang memang tumbuh di pancaroba ini, khususnya di musim hujan. Salah satu upaya kita untuk memberantas nyamuk, terutama nyamuk demam berdarah. Karena kita di sekolah alam kan lokasinya terbuka, banyak tanaman, tumbuhan teduh, sejuk. Sehingga nyamuk kan biasanya suka di tempat-tempat yang teduh, sejuk. Nah, kita lakukan fogging sebagai upaya untuk memberantas nyamuk gitu. Selain fogging, untuk mencegah penyebaran virus demam berdarah dengue ini, sekolah yang berbasis di alam terbuka ini juga mengharuskan para murid dan fasilitator untuk melakukan 3M+, yakni menguras bak mandi, mengubur barang bekas, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, serta menaburkan bubuk abate agar jentik nyamuk tidak berkembang biak. Untuk mencegah perkembangan nyamuk, ya terutama nyamuk demam berdarah, adalah dengan memperhatikan jangan sampai ada air yang tergenang. Ya, misalnya pot-pot tanaman, alas-alas pot tanaman. Nah, kita buang semua air-airnya. Jadi, semua orang warga sekolah selalu memperhatikan jangan sampai ada air tergenang yang menjadi tempat perkembangan nyamuk demam berdarah. Ya, karena sekarang kan sepertinya demam berdarah lagi wabah ya di musim hujan ini gitu, karena banyaknya air tergenang membuat perkembangan nyamuk juga cepat.